Ini aku jinjit ini agak jongkok ya kaki ya. Ini arus air sudah mulai mengalir ya, deras. Tapi dilihat belum ada air kelihatan surut ya. Kondisi kayak gini ya, teman-teman. Ini sofa sudah aku angkat, motor ya udah aku ganjel. Ya udah tenggelam itu bok-bok mesinnya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Posisi kebanjiran ini. Nah ini ya kebanjiran. Udah masuk rumah dari tadi malam ya. Ketinggian 50 cm, 40 cm. Nah ini udah masuk ke rumah tadi malam. Merana teman-teman. Ya ini merana ya. Apalagi di luar itu antara kisaran 70-80 cm. Banjir besar melanda daerah Genuk ya teman-teman. Kondisi kayak gini ya teman-teman. Ini sofa sudah aku angkat, motor ya udah aku ganjel. Ya udah tenggelam itu bok-bok mesinnya ya. Coba kita menelusuri di malam hari kondisi banjir ya teman-teman. Ini ketinggian 60 cm teman-teman. Menelusuri banjir malam ya di kampung. Menelusuri banjir malam di kampung ya teman-teman. Ini sekitar 70 cm ini teman-teman. Suara-suara belalang ya teman-teman, binatang malam. Ini kalau sudah posisi kayak gini tidak bisa eksekusi pijat memijat. Mas Reno, Mas Paijo, Mas Ipin, depending aja dulu teman-teman. Bisanya cuma explore banjir ini yang berkaitan dengan bencana alam banjir. Ini aku jinjit ini agak jongkok ya kaki ya. Ini arus air sudah mulai mengalir ya, deras. Tapi dilihat belum ada air kelihatan surut ya.
beginilah kalau posisi di kampung kebanjiran ya teman-teman. Kalau daerah sini yang aku jalan ini paving baru ditinggikan ya teman-teman, jadi tidak begitu dalam, kisaran 30 cm. Kalau yang tadi ya 60-70 ya, bahkan 60. Ketinggian air sekitaran 40 cm, 50 cm. Ini gereja Kristen Jawa Genduk, teman-teman. Tergenang di halaman depan ya, di area parkiran. Yang ngungsi juga di sini Mas Hensi, Mas Eben, Depan UPTD Pendidikan Kecamatan Genduk juga tenggelam ya, 30 cm teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja dulu, sekedar aja
vlog malam banjir di Genuk Sari, Semarang ya. Sekedar aja vlog malam menelusuri banjir malam di Genuk Semarang ya, teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu.